kami berada di era Riza Langkawi. So sekarang kita berada di pekarangan lobby dia, lobby Aero Hotel. So ni lobby Aero Hotel. Kalau tengok dia ada signboard dia kat situ. Signboard dia memang cantik. Ketibaan kereta akan drop atau passenger kat sini dan kita akan sampai. So melalui lobby ni, nanti bila kita masuk ke pekarangan lobby ni, masuk je di pekarangan lobby ni, nanti dia ada reception di sebelah kiri dan kita ada guest waiting site untuk di sebelah kanan. Alright. Dekat lobby ni saja dah boleh tengok dah view Aero Hotel macam mana. Dapat indahnya. Safety box ni macam kalau hangpa nak pergi mandi, hangpa takut ada barang harga, hangpa boleh letak dalam ni. Okey. Yang paling menarik sekali ni dia. Tengah. Yang ni yang paling menarik sekali. Oh, dekat Aero ni juga ada rooftop. So sekarang kita akan pergi ke rooftop. Rooftop dia terletak betul-betul di atas lobby untuk Aero, right? So sekarang kita akan pergi. So ni dia punya tangga. Hey! Mana Pak Ali main tu? Oh. Bukan. Okay, so kita berada di rooftop Aero. So ni view di waktu siang lah. Kita boleh tengok pemandangan pool Aero Hotel. Dan juga di sebelah sana hutan Tropicana. Okay, so kita tak tahu lagi view malam dia macam mana. Sekejap lagi kita akan tengok view malam dia. Okay, so tu sedikit sebanyak view-view yang ada dekat Aero Resort ni. So memang mainly Aero Resort ni untuk orang santai dan juga swimming lah. Sebab dia memang menghadap ke pool. Dia memang pool view. Untuk bilik yang paling mahal pun dia pool view. Dia tak ada kata ada mountain view ke ocean view, tak ada, dia pool view. So memang untuk swimming and chill dekat sini. Alright, so apa lagi, kita dah duduk dekat sini, memang main dia untuk swimming, tunggu apa lagi? Let's go swimming!
Sekarang kita akan melihat aksi yang jarang-jarang ditemui di Aero Resort ya. Okey. Itu dia. Oh. Jadi. Oh. Okay guys, so sekarang inilah keadaan swimming pool di Aero Resort eh. Okay. Kalau boleh tengok ni saya berada di tengah-tengah sekarang ni. Oh. So beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Okay. So Didi baru sampai. So kita akan tanya beberapa soalan. Didi bersama anaknya Khalis. Tu, tengok Khalis. Budak takut. Kenapa? Tu. Ha? Siapa tu? Siapa tu? Khalis. Ha, kali ni saya hadir di Aerox Aerox Resort. Aerox Resort. Sebab video lepas tak ada, busy. Ha ni budak tak mau mandi. Beritahu macam mana keadaan dia. Okey, tempat ni cuma sunyi sikit, tak ada. Sebab dah betul sunyi sikit. Tak ada tak ada ni sangat. Okeylah, okey. Tengok keadaan di sini. Budak tak boleh buat bincang dah ni. Takut. Macam mana keadaan di sini? Sebab baik. Ani tak mau mandi. Hei, tengok mana. Kami akan bermalam di sini. So nanti malam kita akan tengok pula dia punya suasana, lighting dia. Kita akan tengok pool punya suasana pada waktu malam dan juga rooftop di atas sana waktu malam. Okey. Kami dah nak balik. Bye. Habis aktiviti kami sekat ni. Bye bye dulu. Bye. Bye. Hidung. Bye. Sambung mana nanti pula? Sambung lagi. Okey. Jadi akan sambung. Okey guys, hari dah malam. So kalau ikutkan plan, kita akan review suasana di Aero Resort pada waktu malam. Tapi memandangkan cuaca tiba-tiba hujan lebat, so kita tak boleh nak bagi view lagi. So kita akan cuba tunggu view akan jadi lebih tenang eh. Okay. Sekarang view tengah hujan. Ha, alright. Okay, so sekarang saya nak pergi check tengok member bilik sebelah macam mana keadaannya hujan-hujan ni. Alright, let's go. Hujan lebat ya guys, hujan lebat. Yo. Yo, what up? Mizan. Apa yang macam tidak mengizinkan kita terkendala banyak video. Tak, mana Mizan? Ni, ni. Sini, ada. Budak-budak orang. Ngantuk lah. Oh, ada. Oh, lepas mandi, basuh hujan pula. Oh, kena lah. Kena. Kena getah. Kena getah. So, kita dengan Mizan Ijan sekarang. Hujan eh. So macam mana ni hujan? Tiba-tiba hujan ni, ada apa-apa nak tiba-tiba tak beritahu apa hujan. Oh. Benda. Patutnya mesej lah dulu. Bagilah masak kau semua. Tak kena lah itu. Ha, kan. Tapi tak puan esok awal, esok kita bangun awal, kita boleh buat lah apa yang patut ni. Hmm. Sebab sebelum gelap ke 12. Ke 12 eh. Kita cuba. Okay guys, so berhenti pun dah hujan. Eh? Oh, hujan pun dah berhenti. Oh, hujan pun dah berhenti. Kanyai pun dah turut lah. Dia bangun lah. Okay. Ha, so, kita nak payung view malam sikit lah. Kita pun dah Aerox janji kan. Ha, payung view. Jom lah. Let's go. Ni view dia daripada rooftop eh. Memang nice. Memang cantik. Ada lagi spotlight di dalam ayak tu, tapi aku tak buka sebab sekarang dah tengah malam. So saksikan. Dah
kami terpaksa memanjat ataupun hiking untuk mendapatkan view ni. Nampak tak? Ini dia. The next day. Aerox Resort Day 2, guys. Aerox Resort Day 2. Wow, nice weather. Pool. Nice weather. Yeah. Mandi. Oh. Ya. Mak, teruskan. Apa? Hey. Okay guys, hampa boleh tengok video kami yang banyak payung lawa-lawa betul kat tempat-tempat sini. Rasanya sampai situ saja video kita pada kali ini. Ada yang dah tengok video ni, jangan lupa like video ni dan jangan lupa yang paling penting sekali, subscribe guys. Tekan butang loceng tu. Betul. Jangan. Betul. Alright. Okay. Apa pun. Stay safe. Stay tuned. Assalamualaikum.